Baiklah, kita duduk di hujung-hujung atau di akhirkan tahun 1443. Jadi artinya ada laginya Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari lagi kita akan tinggalkan 1443. Kita akan menyambutkan tahun 1444. Dikatakan hijrah daripada pindah Nabi kepada kota Mekah, mari kepada Madinah. 1444 tahun, nak masuk 1440 tahun. Nah, siapa dia catat teh tu? Ialah tak lain tak bukan dikatakan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang catat teh sejarah Nabi tinggal kota Mekah, mari kepada Madinah. Bakpo? Kerana Nabi duduk di Mekah, nak sebar agama tak boleh cara sempurna. Sebab dikacik oleh kafir Quraisy. Dalam pesorat teh dia tu, 3 perkara. Igat Nabi. Dah bubuh dalam gok bunuh. Bunuh tu setan sendir tu. Asalnya Abu Jahal duk sorak mari nak igat boleh gok ya. Hai, boleh gok ya tak masuk leg gok tak leh Nabi duk sebar leg gok lah dah. Ha kalau tu igat Nabi wel tu baik pada luar negeri Mekah. Oh, tak leh kalau tu baik negeri Mekah ke. Duk sebar kau naik pula jaket main Mekah pula. Pas setan ya berupa orang manusia. Ya teginilah igat bunuh selalu dah. Ah, igat bunuh, igat bunuh. Tu keputusannya kena Nabi tu igat lagi pula bunuh. Tu nak Nabi boleh nak sebar sampai lanin tu susah tarung mano. Dah, pas jalan ni gapo tu gak panjang ceritalah tu dia panggil di antaranya. Lepas tu Nabi tinggal kota Mekah tu, Nabi sampai kepada Madinah bermolek hujung-hujung boleh Safa. Dekat-dekat dengan bulan Rabiul Awal. Ada pun sobat ni, sobat tinggal lagi daripada kota Mekah pergi kepada Madinah, daripada boleh muhrai lagi. Ha, daripada muhrai lagi sobat berakak pergi tu. Tapi Nabi kita tu duduk, duduk apa nama ni, duduk tak ada pergi lagi lah. Seolah duduk lari cari jalan lah. Tapi pun sobat tu pergi dah, pergi duduk tunggu Nabi di Madinah. Nabi tu tak ada boleh pergi, Nabi pergi tu boleh akhir-akhir boleh sofa, nak masuk Rabiul Awal dah. Pertama taro Nabi nak jalan tu, cerita panjang lah situ tu. Lebih daripada matilah Nabi tu yang bawa ke agama Allah Ta'ala untuk nak kembali di Madinah. Madinah tu orang panggil Ansar, Fak Muhajirin, orang panggil Fak Gis sekali dengan Nabi. Tinggallah kawin anak bini, tinggal harta benda bersama dengan Nabi. Yang tujuannya dah wayang suruna Allah wa Rasulah, nak tolong agama Allah, nak tolong agama Rasul. Siapa Tuhan puji? Ulaika humus sadiqun. Orang-orang yang tinggal kota Mekah pergi kepada Madinah tu, orang inilah sangat benar. Ha tu hasdugi puji orang yang sangat benar. Orang pergi dengan jari 10 harta kekayaan bini anak tinggal di Mekah. Cabut tubuh pergi untuk nak tolong agama Allah dan nak tolong agama Rasul. Ha tu di antara. Pas Nabi pergi tu beradu di Gua Sur dulu 3 hari. Pak beradu pula di negeri Qobak, berdiri masjid di Qobak, baru pergi sampai Madinah. Sampai Madinah tu duduk di rumah Abu Ayub. Kira-kira pergi mari nak beli tanah. Ada demo kerok atik, ada demo wi atik tanah Nabi tu boleh buat masjid sebagaimana yang maklum di Madinah tu. Pak Nabi duduk di Madinah tu berapa mana? Dah 8 tahun. 10 tahun. 10 tahun tu tapi tahun yang ke-8 barulah kota Mekah boleh ditangi Nabi. Bila kota Mekah boleh ditanggil Nabi, di situ dia panggil hijrah khoh, tak ada lah. Hijrah khoh tak ada sekat tu. Sekat tahun yang ke-8 dia mau turut Nabi, tak ada beradu lagi. Siapa kota Mekah boleh tanggil Nabi? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan oleh Allah Ta'ala, wal fathu, dan lagi buka kota Mekah. Patah buka Mekah, mana boleh ditanggil Nabi. Mana Nabi boleh menguasai. Boleh tengoklah Nabi Muhammad waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh tengokkan manusia tu buka toroyun masuk agama Muhammad. Dulu bukan tak masuk, boleh masuk dah, tapi masuk jare-jare. Oh, 3 orang sehari, 2 orang sehari, 10 hari 5 orang. Tapi hawa kota Mekah boleh ditanggil Nabi pada tahun yang ke-8. Kamu dia boleh tengok Muhammad waraitanna sayadkhulu fi dinillahi afwaja. Boleh tengok Pak Kapi masuk agama Muhammad ya berpuak-puak. Tapi Muhammad mu jangan tengok tenaga mu jangan wasa kata rain mu kena pasabih, kena ucap tasbih.
wa bihamdika dan mukna muji kepada Tuhan engkau, wastaghfir dan mukna minta ampun ke Allah tu. Takutnya ada salah lebih kurang kau tengah jalan tu. Ni nak ya cara Tuhan hajar Nabi. Kita boleh buat sikit agama kat wasa kita selalulah. Ni jasaku, ni jasaku. Ni kalau kau tak buat tak ada jalan ni. Mula berasa kita selalu tengok Nabi ni tu hajar dia pasabih. Wa bihamdika wastaghfir. Nah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Taala ni sangat terima taubat hamba. Bila Tuhan sangat terima taubat hamba, kita sangatlah taubat dengan hamba baru masuk. Sangat banyak taubat dengan Tuhan sebab Tuhan ni innahu kana tawwaba. Ah, begitulah di antara bila Nabi saat itu boleh menguasai kota Mekah pada tahun yang ke-8. Lepas pada tu hijrah Mekah tak ada lah. Hijrah Mekah tak ada dah. Ada hijrah am. Habis Nabi kata la hijrata ba'dal fati. Tak ada ada dah hijrah kama dia daripada buka kota Mekah. Tak ada lah. Tak ada hijrah tu hijrah Mekah. Adapun hijrah am tu semenjak daripada hari tu sampai kelaning tak habis-habis. Lagu mana hijrah am daripada mungkar kepada makruf. Daripada jahat-jahat dalam kampung ada mabuk, ada bersina, kita kena habis benda tu, we ada benda, benda makruf, benda yang benda baik dengan Allah Taala. Daripada rajin, daripada malah kepada rajin, daripada jahil kepada ilmu, daripada baik ke terlebih baik lagi. Atau dia panggil hijrah tu akan sampai kiamat. Dan lebih-lebih lagi hijrah mana yang paling besar sekali? Dikatanya wa'azamu hijrata, sebesar-besar hijrah ni maharramallahu anhu, barang yang kita boleh tinggal hak dirako dengan Allah. Sebab orang tina bisa besok buka aurat, boleh katuk aurat, ni hak besar sekali hijrah. Orang hak tak semaya mari kepada semaya, hak ni hak besar sekali. Orang hak tak ngaji mari kepada ngaji, hak ni hak besar sekali. Orang hak duk ngupak boleh tinggal ngupak, ni hijrah yang paling besar sekali. Wa'azamu hijrata ma haramallahu anhu, hak ni besar sekali. Apabila hijrah ni siapa kiamat. Itu di antaranya. Baiklah, nak kita ingat kata sejarah 1443 yang tinggal kita ni, sekiranya kalau sejarah kita penuh dengan benda maksiat, kita lah derita lah, rugi, celaka orang panggil kalau tak ada taubat. Sebalik, kalau hijrah kita ni 1443 yang kita nak tinggal ni banyak penuh dengan benda taat kepada Allah, maka sejarah yang kita tinggal 1443 ni akan menjadikan rahmat, akan jadi butung bagi kita. Nah, tu kena cek juga tahu tak terlepas. Habis itu kita mai tengok kitab balik-balik ni. Tetap kalau selesai dah cara bak wirid, kita ngaji dah wirid, basuh muka, sapu muka dan wirid-wirid. Pasuh muka pun kita tahu dah, kata ada satu hadis yang membawa kata apabila sudah kepada semaya, iza qada salatahu, apabila selesailah ia akan semayanya, Nabi masahu, Nabi sapu wajihi akan mukanya. Sambil tu Nabi baca bismillahillazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, bismillahillazi lahuwar rahmanur rahim. Terus bagaimana kita tidak bangun ini? Lepas tu wirid. Wirid tu kitab saya dah baru ni. Habis-habis malah wisuk kat huwa huwal aliyul azim. Bagaimana tu imeh dah buat sana. Tu kotik jadi tu imeh baik. Kan makan karing jadi tu imeh baik. Beloh pun baik. Jangan tinggal wa ilah hukum. Dan kita batu imeh tinggal, makmu tinggal dah lah. Sebab apa? Goyak dah baru ni. Man qara'a ayatul kursiyu fi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak kali semaya fardu. Ngorik isa subuh zuhur asar. Tak tinggal-tinggal. Daripada wa ila hukum siapakah wa huwal aliyul azim. 190 arah. Dan 55 naham. 7 ayat sama panjang dengan Fatihah. Bila mengekali kita baca ayat kursi nak kali lepas semaya fardu, lam yamna'u min dukhulil jannah illa an yamuta, tak ada tape, tak ada sekat ngagapo dah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat so kalau tape illa an yamuta, malaikat ngam mati so ya. Sebab Tuhan tak balas syurga dalam dunia ni kerana spek, dan Tuhan tak balas dalam dunia ni syurga kerana dunia ni cemar dua ni.
walaupun kita banyak pahala tahu mana pun, dunia ni bukan tempat dia nak balas. Ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat buat amal. Wal akhiratu darul jaza. Bermula akhirat ni adalah rumah tempat dia nak balas. Tak boleh dimaki itu amun nak saya tahan sendiri dan semua penutupnya dia tengok dalam ni dan juga di kampung bang wak saya. Jangan tinggal wak wal alilan sekat tu. Siapa-siapa jadi terima pun. Bergaduh secara mana pun sekat tu pak doa lah. Dan karena wujud jadi istiqomah. Kalau wak ratik tinggal ratik, wak ratik tinggal ratik ni tak nama istiqomah. Kalau ni yang royak istiqomah man qara'a ayatul kursi yupi duburi kulli solah. Siapa-siapa baca ayat kursi nak-nak kali. Nak-nak kali. Nah, lepas maya maktubah, lepas maya fardu. Lam yamna'u, ada satu hadis. Ada satu hadis kata lam yamna'u. Tidak menegahlah ia, ia bagi siapa saat itu. Nah, akan dia, akan orang yang baca ayat kursi. Tidak menegah min dukhulil jannah daripada masuk syurga illa ayyamuta malaikat yang mati so ya. Ni hadis jelas molek dah. Kalau kita malas lagi tak ada arah dah lah. Nak wayak gapo lagi dah. Dah malas berpanjang tu. 5 minit tak sapa kali. Dah atuh kita ngaji lepas dah bau ni. Kita mai tengok malam ni pula. Faslun, bermula sunat sujud sawi itu atah 5 sabak. Mana kerana 5 sabak. Malam ini kita nak main ngaji kalau sakut tekno sujud sawi. Sujud sawi ni sujud hok lupa orang panggil. Ha, sawi-sawi tu mana lupa, tapi kalau sengaja pun boleh sujud, tapi orang panggil kecek kata sujud sawi. Perkara yang nak boleh jadi sabak kerana kita boleh sujud sawi ni ada 5 sabak. Ha, ingat molek dah. Kita duduk semayang seorang diri, kita semayang ngatur imi, sujud sawi ni ya kena sujud semua. Kalau kita semayang atau imeh, terimeh tak sujud sawi. Kita boleh sujud sawi, tapi syarat lepas pada terimeh wisale. Kalau kita tak sujud sawi, amal semayang kita cedera selalu dah. Haa, dia cedera. Tengok tabi. Kalau copeng, tak boleh tengok dah. Tengok molek kan, tak ada cari, tak ada mana. Cuba cari, boleh jegah. Mula nak tapung, mula nak jahit. Sebab tak tengok, tak sedap tengok di mata. Nah, tengok sejik seluah gini murah, comel dah. Tapi tak ada cak rasa nak bubuh. Tak ada pagar berasa nak bubuh. Hari-hari ime bila kotik tak makan tok nebek, tok nebek yami mai. Kita tak ada tok nebek tak sudah lalu. Mana-mana pula gitu. Mai min ni deh. Alah, pai naik pula dah ni. Dekeh, seminggu sekali tok nebek wak tak harik lagi. Apa boleh main ni? Ada kau duduk luar tak tahu. Orang lain tak ada belah lah. Terus lawak poroso kita tak kena. Kena tu nebel ya. Ya mari pada oboto dulu. Dia naik erak. Jadi nebel lah dah. Allah sikit lagi je mana duduk dia lah dah. Haa. Mana kan tambah je mo'oh lah pula pada. Haa tu baiklah. Walau bagaimanapun itu Allah Ta'ala lah. Buka mata hati masing-masing. Walaupun dekat sejik pun dia tak ada taufik. Tak ada jalan. Walaupun puak saudara Nabi Muhammad pun dia tuhai tak ada taufik, tak boleh berimi. Ingat gitu sudah. Kita walau dah jauh sekalipun dia tuhai taufik akan sapa di masjid. Bebe lagi malam mengajar. Haa dah, malam mengajar. Haa baiklah. 5 kara ning-ning. Nah, kita kerja salah satu dari 5 kara ning-ning. Menjadi pucuk sahabat kita kena sujud sawi. Haa sahabat yang kita sujud sawi dah. Takde kalau kita semayang atau imi. Tu imi tak ada baca pun. Lalu ya tak boleh kira. Ya banyak kira di tempat kita lalu. Tengok raya bagi dua dah. Hari satu sah, hari ahak sah. Tapi ya nak sekolah-sekolah tak jamin dulu. Dulu tak apa lah. So itu ya. Bapak kak mengaji banyak tu besik. Weh deh. Haa. Siapa raya pun tak sekali. Poso pun tak sekali. Tengok tu gerbai pun tak sekali. Kalau sama duk senyak hingga lagi duk cicai mungku pula dah. Kamu kena, kamu tak kena. Ha, kamar dia kita pergi semayang ngatuk imeh tak baca kunung. Bukan tak boleh turut. Tapi sudah tu imeh wisalai kanan salai kiri. Kita kena sujud sawi. Sebab sujud sawi ni, ia tak pakak alik buat. Ia tak pakak alik buat. Ia pakak alik buat. Ada. Alik buat dia pakak dan tak pakak alik tinggal. Kalau arti kalau terimeh tu buat, wajib kita kena buat. Tapi kalau terimeh tak buat, boleh kita buat. Haa, orang pakai pakak alik buat. Tak pakak alik tinggal.
Arti kalau tu imam tak baca, boleh kita buat tu sujud sawi. Sujud jadah atau pakat kedua. Tu imam tak sujud sawi, tu imam tak baca, tu imam baca ayat jadah tapi tak ada sujud. Kita pun jangan sujud. Sujud batal lah. Lepas tu imam baca sujud jadah, tu imam sujud, kita kena sujud. Nak nanti lah diri tak leh. Sebab ia muafakat dua. Muafakat alik buat dan muafakat alik tinggal. Mari kepada dah sunat dah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ni orang panggil pakak. Dah pakak apa nama ni? Pakak alik, alik orang panggil pakak alik tinggal. Apakah alik buat? Apakah alik tinggal? Ya tengok. Apakah alik buat? Jadi nak ayat katanya bila tu imam buat, sama-sama buat. Tapi kalau tu imam tinggal, ayat akah pada tu. Dengan mana pakak alik, alik apa nama ni? Alik tinggal. Pakak alik buat. Arti kalau tu imam tinggal, kita kena tinggal. Bila tu imam buat, harus kita nak buat. Dia panggil tu sunnah aba'ah. Adapun di segi sujud sawi ni, bila ta'imi tak buat, kita boleh buat. Tapi lepas salat ta'imi. Dah, baik. Jadi ini lima sahabat. Pertamanya di dalam lima sahabat, sebab meninggalkan salah satu daripada segala sunnah aba'ah ya lape. Jadi kita boleh nak sujud sawi ni, kita ada tinggal sunnah aba'ah ya lape. Sunnah aba'ah ni ngaji manjuk-manjuk-manjuk pun lape duk tubiknya. Berdiri bagi kunut so, baca kunut suwa, selawat Nabi dalam kunut tiga, selawat datah di dalam kunut empat. Arti kalau kita baca kunut molek dah, Allahumma ihdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nah, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mari sujud. Tinggal sana. Tinggal wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kena sujud sawi lagi tu. Bukan tapi tunggal som, siuk somo. Tung dia pak semua itu. Diri bagi kunung. Diri baca kunung. Selawat Nabi lah kunung. Selawat dah tak ada dalam kunung. Kita pergi tinggal wassalah dah. Tinggal pergi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kena sujud sawi tu. Apa? Duduklah tahiyat awal tiga. Diri duduk tahiyat awal so. Diri baca tahiyat awal dua. Diri selawat Nabi lah tahiyat so. Diri selawat Nabi lah tahiyat awal so. Jadi tiga. Tujuh. Pasal lagi wa ala ali sayyidina Muhammad. Duk dalam tahiyat akhir selawat dataa. Cukup lape. Hal lape ni kata dia kita tinggal salah satu lape ni. Kalau duk tahiyat akhir kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semaya esok tapi cedera lah. Sebab kita tinggal wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya wa ala ali sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir ni sunat aba'ah. Adapun kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim, hak tu orang panggil sunat hai'ah. Sahabat yang kata sini, sahabat-sahabat yang nak berlaku kerana sujud sawi ni ada lima sahabat. Sahabat yang tamu akan kita tinggalkan salah satu segala sunnah bayar lape. Tinggal saat itu dengan sengaja. Gaduh dengan nak pergi motong, pakai tinggal kunuk lalu dah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sujud selalu dah. Kelain tentu gaduh nak pergi kedah. Ini pun kena sujud sawi juga. Kena ada sujud sawi juga. Tawa dengan lupa. Tak ingat. Habar-habar ingatlah sujud dah. Dah sujud dah tak boleh nak bangun dah lah. Sebab sini rukun kalau sunat ya. Lagi ingatlah sujud siap. Aku lupa kunut.
Lupa ni pun kena sujud sawi juga. Sengaja pun sujud sawi juga. Supaya baca tahiyat awal. Sekali betul-betul naik perang. Nak tinggal sunnah abang ni. Sayat awal ni. Gaduh nak pergi makan puluk. Ada apa? Kena sujud sawi juga. Gaduh. Lupa. Apa nama sengaja. Hal ni pasal lupa betul-betul. Bakit pak daripada sujud. Allah tu ada. Diingat-ingat lep diri siap tak ada baca sunat abad iaitu tahiyat awal. Hak ni pun kena sujud juga. Sabit yang kata tinggal salah satu sunat abad yang lapar ni tinggal tu dengan sengaja atau dengan lupa. Cumanya ada setengah tempat ulama bahas bila mungkin tinggal dengan sengaja mung nak-nak sujud sawi tu molek ucap istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Ramai lagi tu orang tak ingat tu. Cuba tanya boleh temu kalau tak ingat. Dia tak ada duk belajar. Dah tak ingat macam lagi tu. Dia tak ingat kita nak baca subhanallah apa boleh. Tapi bukan tempat dia. Dia kena subhana man la yanamu wa la yashu. Nak kata kan, dia tak ingat. Dia, tapi, hak dengan lupa tu, tak apa dah, tak ada kena ucap istighfar dah. Hak sengelain kita tak baca tahiyat awal. Sengelain kita tinggal kunut. Sama tara kita nak sujud tu, kita kena ucap istighfar dulu, boleh sepatah. Astaghfirullahalazim, subhana man la yanamu wa la yashu. Tu cara ulama pekoh duk ajar. Kalau kita tak ucap istighfar, tak ada gapo. Cuma ulama dia buat banding. Kalau bareng-bareng napung kok, hok tinggal dengan sengaja payah lekat sikit. Napung kita hulu. Cuma kalau kita tinggal dengan lupa, napung udah lekat sikit. Tu beza. Tapi dua-dua ni kena sujud sawi kedua. Untuk nak jabar. Jabar semaya kita copeng, tak boleh. Tengok motor kereta tu, tak boleh goreng. Dia jamuh tu. Ke jamuh, kelak, ke cari beraza. Saya nyawa mutu paidan goreng dah. Semaya goreng tak apa. Ada wasa apa semaya goreng. Tu goreng, kalau semaya jatuh parik tak apa lagi. Tak besar dengan semaya. Padahal ni nak makan dunia dan akhirat. Nah, itu nak kumpulai kepada mata hati lah. Nak wasa saya ke semaya taruh mana-mana tu. Di tu hebuka kita tu taruh mana. Nak we berasa gemar dengan semaya tu. Habis itu so. Tu kena bila molek lah sunama tu. Pak orang semaya nak kata ramah banyak mana lagi. Nak bila ruku semaya pun tak leh. Nak bila sunnah abak pun tak panah. Sunnah hai'oh pun tak reti. Cuba duk semaya gitu lah. Semaya hal lagu ni ada kebimbangi. Duk 50-50 sah dengan tak sah. Kalau orang tak panah beza orang mana wajib orang mana sunnah. Duk 55 duk gaji gitu tu. Takut deh. Takut kita tak sah. Sebab ramai-ramai ni syarat sah semayah dan semilih. Mungkin nak panah beza. Hak mana sunat, hak mana wajib. Ni hak abak, ni hak ikhok, ni rukun. So tak ada Allah terik dah kata ulama. Mung tak reti juga. Nak beza tak leh, tak pandai dah. Mau belajar dah, tak pandai juga. Kena we ingat kata les maya jok di takbir siapa salah ni. Ada hak wajib ratik, ada hak sunat ratik. Ni hak ingin sekali dah lah ni. Ibarat kalau wah dokong, wah gelar lah. Bukan wah cor dah, wah gelar. Cor tiga utih pun tak lekat. Pakak duk kan kita duk semaya dengan duk lagu tu semua. Tapi boleh duduk dengan benda tak nampak tengok ni. Kalau muka lain juga. Tak boleh duduk weh rumah kata pelah nak cak. Tak boleh duduk weh kalau tak cak kena buat seleng. Hak ni nak tambah tak ada gadu-gadu. Hak ni tak apa. Tapi asal kata sok. Ni kumpulan kepada mata hati lah. Allah Ta'ala ni berasa saya tak saya tu dia lah. Tu sok situ dah. Tengok yang dua pula. Yang keduanya. Sahabat-sahabat yang boleh kerana kena sujud sawi yang kedua ni. Sabak sok iyo sore. Mari duk papoh. Mari duk papoh, mari duk wahweh. Di dalam diri kita, apa masa kita duk semaya. Mari papoh lagu mana? Pada tinggalkan dia. Akan apa nama ni? Akan dia, akan salah satu tu. Salah satu pada sunnah abad tu.
Nah, dan bekekale yo yo sore atas soknya sok salah satu pada sunnah abaah. Yo mari duk papoh dalam hati yo aku baca kedok tayak awal tani. Tu duk diri dah. Duk kerja rukun yang tiga dah. Aku baca kedok sani. Tasawwa, tasawwa. Yo duk sok yo siapa dia baca tahiyat akhir. Hak ni kena sujud sawi. Ingat molek tu, ingat molek, ingat taruh tu. Nah, ya goning ni ya kena duduk dalam ni, lambai tu duduk semaya sokmu. Ah, ya duduk semaya sokmu, tu ya kena ingat lah. Dan kita pak duduk semaya, dan kita tak ingat siap. Nak buat lagu mana sini, ni timur gamuk lalu dah. Supaya mapik masuk lah. Ah, aku masuk kat ni ngati imi rokok ni, orang kira gapo. Aku galik duduk baca tahiyat awal ni, Timin haid tadi dah. Paku nak haid. Duk sebentar tu imin tu gong sudah kok. Ah, aku ni mau apik kau masbuk. Bau duk kira situ. Kau ni tak nak ngaji. Kamali, kalau kita orang mau apik, kenapa habis belah lah tu imin rokok pun. Tapi kalau kita orang masbuk, walaupun dah kita duk waladah dah sekalipun, tu imin rokok, kena rokok. Ah, ni duk di kita dah lah ni. Sampai orang panggil ilmu ni ibarat pada nur, mana cahaya tempat nak suluk. Ada pejahil ni ibarat pada gelap. Dia gelap nak jalan dengan bos selalu dah. Sebab tak nampak tunggu mana tiahye, mana tak ilmu, mana tunggu mesu, tak nampak. Ni pun tu, dia gamuk sudah ada maya. Ni kerti sini katanya, yang kedua ni, pucuk-pucuk yang membawa nak jadi sujud sawi ni, tak lain tak bukannya, sebab sok yo yo sore pada meninggal akan dia akan salah satu pada sunnah abahlah. Nah, dan berkekale yo yo sok, nah berkekale yo sore atas soknya, atas sok salah satu sunnah abah. Nah, duk mari sok siapa tahiyat akhir. Siapa tahiyat akhir, ha tu tak habis lagi sok. Maka hok ni kena sujud sawi. Kalau tak sujud sawi, semaya cedera selalu dah. Orang kita dah cedera yang tak jangan. Hidung rapang sebelah. Kecek ngidung. Nak kena tu. Tak boleh gidah tu. Yang mata nak pergi mana? Pergi mau cek mak. Cek mak mana? Cek mak ngidung. Ya cek mak ramah lah kapal manggosek. Lepas kita nak yang temuh cek mak, mau cek mak, tak boleh kena buh. Cek mak ngidung. Siang ngidung sungguh. Pas ngupak dah. Tak ngupak. Walaupun cik mak dengar yang murai. Sebab punya ngidung ni kukurangi. Tapi dosa tak? Tak dosa. Dia nama ngupak situ. Tapi tak dosa sebab masyur tak? Gimana cik mak ngidung. Tak apa lah. Tu nak yata ngidung ni satu cedera tak? Tentu dah kita duduk kita sifat ni kita tak sih tak? Tapi di semaya pun tak sih pun tu sebab cedera semaya. Tambah lagi semaya nak makan lama nak pulak tak? Ah, dah tu baik. Pasal kedai kalau kita pergi sok sebentar ya. Sudah pak baca rukun yang tiga, haid rakaat yang tiga. Aku baca kedok tahiyat awal saat ni. Ah, baca dah. Tiba mari siapa pak di rokok. Baca tak baca. Baca dah. Tak apalah lah. Ya jangan wisok siapa tahiyat akhir. Hak tu kena sujud sawi dah lah. Pak nak sujud sawi cara dua pun nak. Kalau kita jadi tu ini dengan bahawa kita tinggal kunuk atau kita tinggal tahsyu awal atau kita sok tu ini nak sujud sawi ni ia kena posak saja aku sujud sawi dia ingat leh perut mari dia atau aku nak sujud sawi arti kalau ia tak nak posak gapo namanya menamuh rukun pekli asal rukun sujud dua ya. Pak kita pergi sujud sawi so lagi ngan tak ada ada kosak ngan tak ada ada niat kata ku nak sujud sawi batal selalu dah tu kena pandai juga bagi orang hatu ini ada pun kita makmum tak bodoh tak niat pun kerana ini sudah niat dah ada pun kalau kita semaya sore diri maya rumah maya mana tak baca kunung pak kita nak sujud sawi kena ingatlah kata aku nak sujud sawi. Kata ingat langsung batas maya. Pucuk apa batas kerana menamuh ke rukun pekli. Ha tu ingat taruh deh. Ingat taruh tu banyak tu. Supaya sujud jadah. Wahum la yastakbirun. Kita jadi terima kita nak sujud. Kena ingat kata aku nak sujud jadah.
Atau terhatilah cerita aku nak sujud. Tengok gambar mari. Kalau tak ingat, pai. Sebab menambah hukum juga. Ada pun kita makmum, mada ngata imin niat dah. Tak kena niat apa kita makmum tu. Tapi kalau semaya seorang diri, wahum la yastakbirun, kita nak turun sujud, kita kena kosak juga tu. Tidak batallah semaya kerana menambah rukun pekli. Haa deh, haa tu ingat taruh. Tu bak orang panggil, tu imin dengan semaya seorang diri. Tengok yang tiga pula. Yang ketiganya daripada lima perkara sabak-sabak pucuk yang kita kena sujud sawi. Mana yang kelima? Sabak mengerjakan perkara, sabak mengerja akan barang membatal ia-ia barang akan semaya dengan sengaja dan tiada batallah ia semaya dengan lupa. Hak yang ketiga nak boleh sujud sawi ni, kalau kita buat benda ni sengaja le semaya batal. Tapi kalau kita buat dengan lupa tak batal. Ah ni kena sujud sawi juga. Gapo nama ya nak bisa. Padahal ya kata mengja ya sore akan dia akan barang tu dengan lupa. Dan ke mana? Seperti memanye akan rukun pekli dah amun manye ke rukun pendek. Kita pergi panjang rukun pendek. Rukun pendek lah semaya ada apa eh? Poji lebut dia eh? Baju hijab kelam. Ada apa saya min? Benda kepok. Lepas gitu min, aku depan-depan sikit kok. Ada berapa eh? Ada apa retino? Ya ada rukun pendek, ada rukun panjang. Bukan pendek, kenapa-apa orang itu dah. Eh? Rukun pendek ia ada dua, iaitu iktidak dengan duk antara dua sudut. Tu rukun pendek. Sebab itu kalau kita pergi bila bak muafiq, ia tak bila rukun tu tu. Lagu mana orang muafiq? Orang yang dia baca patihah, pertengahnya sekali ngatu ime. Daripada dia takbir ngatu ime nak rokok, cuan celah tu tu, dia masuk patihah pertengahnya. Namun seorang ni orang muafiq. Orang yang muafakat dengan tu ime. Tu ime rokok, dia tak sudah lagi. Ya ma'ah satu rukun. Apa lagi? Tu ime itidah sami Allahu liman hamidah. Ya tak sudah lagi patihah dia. Ya tak ada bila dua rukun. Karena rukun itidah tu masuk rukun pendek. Tak kira dia bila suar kita. Tu ime sujud pula. Allahu akbar. Turun sujud di jadah. Tu ime bakik daripada jadah. Ya tak sudah lagi patihah dia. Ya bila dua rukun dia baru. Tu ime baca Rabbi firli warhamni wajburni sapa waqfu anni. Tu ime sujud pula yang kedua. Ya tak bila juga rukun tu kan rukun pendek. Arti baru dua gitu. Dia tak sub lagi misalnya. Tu ime sudah baca subhan rabbiyal ala wa bihamdi. Tu ime hai ba. Paung tepat sah tu ime baca Fatihah dah. Kalau ya tak habis lagi batal. Tak habis lagi patihoyo. Sebab masuk tiga rukun panjang-panjang. Malaikat yang nampak tu imin nak naik tu. Dah, dia niat mufarokoh cerah dengan tu imin. Tak apalah. Kalau dia tak cerah dengan tu imin nak naik. Dia terpaksa. Betul dia terpaksa baca patihoh. Dia tak habis lagi patihoh dia. Batal lah. Sebab orang okay, panggil tiga rukun panjang-panjang. Ada pun dua rukun tadi kalau kira lima lah. Di itidasa. Dah di duk antara rujuk so jadi lima tapi dua tu ya kira rukun pendek. Ha dah dia adalah semai rukun pendek rukun panjang itulah. Kita buat tata tarik dak tempat kita nak beza situlah di tempat muafiq dah. Ha baik. Jadi yang nak bayar kata sini hak yang ketiga ni sahabat-sahabat yang kita boleh kerja menjadi sujud sawi ni. Nah, kalau kita pergi buat dengan sengelai, batal. Tapi kalau pergi buat dengan lupa, tak batal. Hak ni kena sujud sawi. Yang nak banding lagu mana? Seperti memanye akan rukun yang pendek. Lagu mana rukun yang pendek? Iaitu iktidak dan duk antara dua sujud. Ni rukun pendek ni. Rukun pendek ni, dia tak boleh panjang. Supaya iktidak ni, sekadar patihah pertengahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau dah tahu tak? Kama dia yang giduk lebih pada tu lagi. Tapi duduk dengan sengaja. Batal selalu. Bak. Nak kata gini, dia duduk mikir. Duduk mikir kalau klik motong. Pak kita pergi situ. Pagi situ kita klik makan nasi. Pak kita pergi makan puluk tidur. Klik makan puluk. Lepas robana lama dah. Duduk mikir-mikir perah. Perah. Jadi lupa. Hatta kena sujud sawi dah. Sebab cederuk dah. Dia tak boleh panjang sini. Qada rabbana walakal hamdu ussamawati wa tak apalah tu lagi tu. Dah, kamar dia nak pergi panjang siapa lebih pada Fatihah saat itu tak boleh lah. Tempat ruku pendek. Kalau kita pergi sengaja kacau duduk diri juga batal. Nah, kalau rasa kita lupa kena sujud sawi. Nah, kalau kita sengaja batal, tapi kalau enggak lupa tak batal. So, dan itidah. Itidah lagu mana? Aruk itidah ni maknanya duduk apa? Duduk antara dua sujud. Tepat Rabbi Firli. Diri Rabbi Firli itu sunnah hai'oh. Diri duduk antara dua sujud tu rukun. Diri tomak ninung tu sarak bagi soh dia. Dan diri panjewi lebih pada qodah tahiyat. Kau tu dikatakan tak benar. Sekolah tahiyat mana? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekolah tahiyat ambil hak wajib. Kita pergi lebih pada tu belah. Dengan sengaja batal. Kalau enggak lupa tak apa, kena sujud sawi. Arti kalau kita tak sujud sawi, semaya cedera lalu dah. Nah, ni dia panggil sahabat yang tiga ni. Bila kita buat kerja benda ni dengan sengaja, batal. Tapi kalau kita buat dengan lupa, dia tak batal semaya. Tapi kena sujud sawi. Nah, dah sujud sawi dah. Dah habis itu. Dan seperti berkata-kata yang sedikit atau makan yang sedikit. Ini kena sama semula lah. Tengok jenis pukul 8. Dia panjang pula sini. Setara mana kecek je sikit lah semaya. Kecek jangan lebih pada naik lima. Haa, tetap kalau Zuljadai semaya kali dengan Nabi ke. Nabi boleh dua rakaat tu Nabi wisaled dah. Katanya semaya Zuhur. Bawa wisaled kanan, salah kiri. Nabi duk baca wirik dah. Kalau kita lah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim dah. Kamu dia Zuljadah kita tanya Nabi, aki suratul salah an nafsiyah ya Rasulullah. Kalau bahasa kita kok, adakah Rasulullah semaya kosa am nafsiyah ya Rasulullah, adakah engkau lupa? Ah, dia tanya Nabi. Maka Nabi lalu, Nabi tanya ramai-ramai, Nabi paling berat. Nabi katanya, ahakuma yakulu Zuljadah ini, adakah betul, adakah benar perkataan Zuljadah sana? Ramai-ramai sahabat jawab, na'am, kena. Panjang itu tu. Kalau lagi tak lebih pada panjang itu, tak apa tu. Namun sedikit. Tapi jangan kecek jawi. Kecek jawi, gila. Ha, tu banyak tu, panjang juga. Sampai kita wisalah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu yang boleh tiga je baru. Haa, dia, kamar dia, fok ni, ah, subhanallah. Subhanallah, dia kata kau terimik ke. Fok-fok duduk sekali. Tak ada apa lagi tu. Terimik asafullah lazim dah. Tak sapan ni lagi. Panjang juga. Aki siratus salah. Amna siap ya Rasulullah. Pan Nabi jawab lagi pula. Dan Nabi katanya, dah, fayakulu, dah, ahakuma yakulu Zuljadah ini. Fok sahabat jawab, nam. Panjang itu tu. Ah, dah, apa tu duduk dikecek lesmaye. Hati lagu mana ni kita tengok semula lah pula. Tengok jenis pukul 8 takut tak ada sebuah lagi ni. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kitab yang kedua gili alik tina pula malam ni deh. Ha, baru ni dah jatuh dah. Duk cara di segi adat lazim atas orang tina. Lazim mana mestilah. Ya tamu kita ngaji dah warning lazim tahu retina tu dia kena semaya rumah. Tapi kalau dia mari semaya sejik jangan duk tegur.
jangan dekatkan dia, tapi molek semaya sejik semaya dumo dalam bilik. Lomor wo luar rumah, lomor tiga sami, lomor pak di masjid. Tapi kita mari ngaji dah tak usah kelik rumah mayat lalu lah. Ha, ini tengah-tengah nanti kelik semai rumah. Pak mayat rumah kari tak subuh ni. Dia kelik tidur tengok lakau makan nasi duk buah. Anu, habis tu mayat lalu lah Fatina Lawi. Boleh 27 juga. Cuma dia tak ada tutup terjemah. Pak lazim tak ada Tino tu kena semayat di rumah. Tu perangai dia tu yang boleh. Pak ada Tino pula dia kata lazim ni pula dia katanya. Di antara apa nama ni lazim di atas orang Tino tu pula segianya dia kata bila tu buik pada luar rumah tu bila izin dia boleh tuk laki dah dia minta nak ginak minta nak pergi makan pulau tuk laki benar dah izin habila tuk laki benar dah izin segianya dengan pakaian yang buruk-buruk pun dia tak berlagak angin selalu dah nampak balik ini selalu dah. Kau pergi makan puluk tu, kau jangan laku-laku. Cuk si sum, si cumpu, si fa, si teh tak akal lagu. Jangan layak derek. Bayar kau 4,000, kau raya baru ni. Allah tukar kau. Tu lazim tahu ke tino, bapak tu laki izin benar yang tu bit luar. Cina cari pakai ye kau buruk-buruk. Ni dah pakai cuk saya motor. Ni pakai cuk saya motor, kau ada wak ngak, kau ada wak lelah benar pada. Kira tercuk orang tak ada keliru. Orang tengok mata pahla. Ni tengok pah. Oh. Oh. Tengok. Anak pah dah. Tapi cik tu molek-molek lagi. Si conpu. Bunga lapai putung. Tak lupa pun si conpu. Lipat-lipat. Lipat jeka tinggi. Lipat cahaya merah. Me. Oh. Tu nak ayak. Tu nak mata tu nak kena bini meh tu. Meh-meh nak pah. Ha-ha. Meh bangguasa. Ha, tu benda ni nak jadi tukar bukan nak senih cikgu tu telah jadi adat dah telah jadi daging darah dah tu baik pergi kena berjanguk kaya tak pergi kaya dia kata haa dia kata tak janguk pula kaya pergi malu demo takut dia mau kata sambil fuk ahlillah ni fuk ahlillah mana fuk-fuk orang tasawuf la yaqafuna laumatala'in dia tak takut dia tak malu manusia celah belah lah. Manusia nak kata lagu mana katalah. Manusia nak tek lagu mana teklah. Hak yo takut sekali lau matala dicela oleh Allah Taala. Hak Allah Taala celo, hak dia takut sekali. Kita lah ni tak lagi dak takut demo kata. Geno tak wisalet takut demo kata juru. Habis ku tak wisalet. Geno tak taruh jangu. Takut demo kata orang dakwah. Dok jadi mah takut tu tak ada jalan. Ulahlah betul dengan agama pun. Ni kita lah ni. Ni segiyo tak orang tino bila tubik pada luar rumah. Segiyo ni kena pergi pakar. Pihak hok buruk-buruk. Hok tak tarik mata manusia. Ah, tu dah. Ni nak ajak beritahu tak ada apa. Tak ada mana ubah. Tak ada ubah tu hademu. Tapi kalau ubah tu cuma benar lah. Munasabah dengan hijrah. Hijrah pada lorak mana diri beralih. Beralih pada cuk bunga jamu. Pai sidam. Beralih si conpu daripada si hidam beralih pada si sum pergi kepada si hidam cahaya hitam tak apa baru pun dia nampak tak tak kait mata manusia tu dah tak ada dengan mata manusia nak catat teh 3-4 kali dah cahaya hitam sambil orang tino yang paling mulai sekali pakai cahaya hitam ni dia mau tak siap ada wan can si conpu wan sao si apa wan akan si leung. Eh, wan put si namtan wan perenghat si sum ya tak siap dah sutim mari dah abis senyum tengok anak jangok-jangok ya terpandang bini ku jangok pandang pun tak kena me tak kena me tak kena dengan undai tu hey. Ah, baik so dan jangan berpiasa dengan pakaian dengan memakai pakaian yang baik-baik piasa pakaian yang baik-baik mana pakaian yang masuk dalam mata ni mata kita manusia sampai kita orang jatuh kalau lah tengok sekali dia tak dosa tu. Lah tengok sekali tak apa lagi horor dua tu pamai mengajamu lagi sisung lagi sifar lagi tua cara tua nak jelis sekali jadi dua pertama puluk lor ni puluk tegu dia pakai cek tuk besar sifar
tu besele nun sisong dak ada apa-apa. Hak tak ada gigi pebuh demo lagi. Nyanyu gigi tak ada umur 80 nek dah. Kecek bunyi telur dah. Buh demo sisong juga. Allah nyanyu. Tak sabubuh lah belalah we tak ce pu. Nyanyu komo. Potong wi komo mak aku tak ada nak tak. Ali mo nak bakal kali nak mo. Kini mo pun suko. Kalau nu hak tu besele sifat. Jadi mu ada lagu tu, mana tak tahu. Tu mu nak gili suh, no, tu bukan senai saya main. Nak kita boleh ngaji amal dengan ilmu kita. Apa dah? Oh, payahlah tu. Weh, nak masuk pun, nak masuk puluh, ada tiga bulan. Tu raya lah belen. Kena-kena ada duit, tak sawa secuk, apa belacuk, aku cara sore. Nak wicet, titik bagi cik mak. Kalau tu biasa, titik bagi cik lo. Ada apa-apa lah. Haa. Pak hari tu tutup biasa dua tu biasa poket lapar. Tinggal semaya pak waktu. Anak tuno tak nak kecek dah. Belum subuh ke janguk dah. Hingga pak boleh rumah tak kena. Anak ku apa ya tu? Tak anak mula dia kata. Macam otak pak kuning. Ni dunia lah, ni dunia lah. Kenapa pengaruh yang banyak sangat. Kita nak pada akhir zaman dengan benda ni. Habak pakai sampai Yahudi senyum. Tuk cai ku lew. Jaya kaku dah. Tu sahabat tu yang kata ke Nabi Muhammad, walan tardo an kal yahudu wan nasara hatta tattabi'a billatahum. Mu ingat Muhammad, Yahudi Nasara tak redha kamu Muhammad, tak suka kamu. Tak kenal kamu Muhammad. Tak ada kata Muhammad lah umat Nabi Muhammad pun betullah. Tapi khitab kepada Nabi Muhammad walan tardo. Teh walan tardo. Pakai celang pula dah. Kalau kecek lah dengan lam yang lain dua tu tu. Lah ni semata-mata nak ayat atau tidak ya. Kalau lah ni, orang panggil nafi istiqbah. Kaju ngaji dengan hang pula. Nafi istiqbah ni, somo-somo. Siapa kemak Yahudi tak kenal kamu Muhammad? Bukan baru-baru tu, sampai orang panggil lah tu. Dah, lah dengan lam dia tak sama tu. Lah dengan lain dia tak sama tu. Ya ada pula arah nafi, wasa tak nafi istiqbah. Harah napa ya napa istighbah ni somo-somo tu ni nak ayat Yahudi dengan Muhammad nah tidak redha tidak kenal Muhammad Yahudi kemung tu yang kata hatta tattabi amillatahum hengo duk jejak lakah dia bau ya puas hati pakai ye pun tadi yo tengok lo ni mano pakai lego nak duk ngaji sangat ya bukan ustaz Zah sendiri maaf awe kau dah tengok dalam ni tetap lagi tua cek tu jeng dah. Melipat ni tu. Bukan Ustaz Zah sini, Ustaz Zah lain. Kau keru tak nak kecek dah payaban. Halo nipi. Ya baka. Poikin nipi. Mi ada janggup gonjek pala. Dia gitu tengok. Tu mi tu. Ada mi tak ada tengok retina dah. Tapi haluh doa tegak. Mi dek. Nampak nipi, nipi. Tadi Yahudi dah apa-apa dah. Bak pakai ye. Ning ni orang panggil. Yang nak tukar agama ni tak tukar dah. Kita tak jauh ribu juta pun nak tukar agama selek. Tapi bakti kau laku-laku eh. Ada gapo. Yang mudah tiru. Tama gaul ni dah ada pula dah lah ni. Orang panggil tu dawah dengan gaul ni. Malam-malam dia tengok ni. Budak-budak muda tua. Ni pun muda mengaji desje. Tu dia keluar dia tengok. Dah tu tengok pesa. Dah pak orang tu. Terang pesa. Letu-letina. Nak tengok gaul ni. Dia mengaji lelah-lelah sejek tu buka lagi. Gitu lah. Ya, pahaya keluar boleh dia ke apa? Buku jarak nak. Tengok lah ni tak ada dah lain. Rumah kita tak boleh luar tu. Ya dah budak. Terkenal lupa dia ni ramah. Tiga utik kapung. Lah ni nengroi jisip pun. Tak beranak dah. Lah. Tak tahu ni buat ke mana. Tapi nak ayak tu dulu kak. 4-5 ni tu rolik dah nak. 7 orang, 8 orang, 11 orang. Lah ni sampun kau boleh. Mereka hubak lagi, pocok lagi. Tunjan anak main lagi. Demo pacan habis dah. Penjara anak sudah hantar mari. We kau semua, we kau anak main. Kau kita belakang demo tu pun. Tapi muka arah hali atas ni. Lagi. Arah hali atas dia cara siap-siap dah. Kau tu balok ke pocok baru ni tu. Haa. Dah lah pocok balok gapo cukup. Muka arah hali demo dia ada. Kau arah hali Allah Ta'ala demo tak nak apa tengok. Ya ayuhallazina amanu taqullah. Hahaqqa tuqati. Hei orang berimi, hendaklah kamu takut Allah Ta'ala. We sebenar-benar takut. Bukan sikit, we sebenar-benar takut. Tapi dia mahu tak sebenar. Dia takut orang di atas lagi. Takut cabut tamneng. Dia cabut tamneng, susah nak makan. 7-8 ribu nak tahu mana.
dan kita tobat ni kau dia muta adalah padahal apa tu apa ibu siapa ya dawi nahnu narzukuhum wa iyyakum anak mung tu aku jong rezeki tu dia kata wa iyyakum dan mu sendiri pun aku rezeki pak mana tak ada keyakinan sininya dua orang terkasih dah mai kasih kami nu me jagol bak ni beranak lama me table 12 orang ni kalau gaduh kasih me dah gaduh me tengok ni boleh dia dah dah hata baiklah nama tak ada tak habis kita pula hata baik dan jangan memakai pula bahan-bahan we bahan-bahan we ai bahan gapo tu be luar rumah tu patah dah dulu patah nak pakai boleh kau nak tidur dengan tok laki ni la ilaha illallah tidur dengan tok laki lah hep tukar dengan kait kucing dalam rumah bahwa halo tak kucing kau baru berat kau baru tu baik masih lah hidung siapa tu lah kita minah kena dalam rumah bahawa tak kucing mana gobek tengok kucing dah masuk ke mana aku tak harap ni dah rasa masih ni tanda be apa risik kami minah pahari dah tak rasa baju pahari kami pahari pada dengan masih lah karing buat si ike pohon tem dak ke dok sapu kerak di tangan pohon tu tepat renyah dok buah pohon tu papa hari dok cikgu pada dengan masa tu hati dok atuk laki tu pian tu benak ba belah habis jebu sa tengah jebu kita je beli apa dah meh nak tidur atuk laki tu seseh hati go deh patambah mun dok pateh apa pateh tak leh cukup bulu kerana gerbek hok awal puluh awal daripada bulan Zulhijjah pamari sapala ni pun tak ada cukup lagi tu Allah lah nak masuk bulan ni dah hak tumbuh dari tengi-tengi tu baik dah lepas tidur malam buka bengah dia patut lelaki nak bini lain dia tahu dia tak jaga tubuh bukan orang bangun asal orang lain rasanya dah ada orang kata tu nak royak bila dia kena tukar belakang ada hijrah orang panggil nah hijrah tu orang panggil terbaik habis dan segionya berjalan ia orang tino ni bila hotok laki izin pada tempat yang sunyi nah tempat tak ada orang kok jalan ni orang ramah kedai kopi jalan alih belakang tak ada orang molek mu kena gini belakang dah tu dah tu laki izin dah. Dia hatu laki tak izin tak nak kecek dah reda. Kita dok ngaji dah lepas dah nun. Orang tino mana-mana bila dia tubik pada luar rumah, hak tu laki dia tak ada izin. Tiap-tiap dia lakah, tiap-tiap dia tepuk, tiap-tiap dia lalu pakai supah. Pasal nak tebai ngam. Pasal nak gelo. Pasal nak tak pau. Pau kayu cuma pau pandai pau tamah. Pau rama, pau dokong duk supah. Kau orang tino hok tubik luar rumah yang tak diizin oleh suami dia. Tapi lah ni tak cara dah. Benar bini. Anak apa nama ni tok laki pepuyuh dah. Dia jaga anak, bini ke kedah. Bini ke belah nasi. Dok ngaso, tak gimana dah aku ngaso anak. Bini gimana motong. Pak bini beli ke kedah, pak bini buat. Dok ngaso anak, gimari. Jadi puyuh dah lah ni. Tu akan zamir orang panggil tok laki Allah bini tu jadi kontrol kepada tok laki. Tok laki nak gimana? Ha. Gaduh lalu Jakob dah. Ha. Nak breaking. Jadi lagu tu lah ni. Ada je kau di bini je. Kenapa meh? Meh sore dah. Nak mari ngaji lelek bini ha. Malas ah. Kita pergi naga ruang tani. Tahu nasi tak ada. Mun juga nak lelek. Oh, no. Tak untur eh. Break di bini je orang panggil. Ya ke zamir orang panggil. Pas lagi pula dia katanya, jangan ia berjalan pada tengah peke. Tengah peke, tengah kedah lah, tengah orang ramah. Nampak orang ramah kot, kita tak sogi lah, pak orang ramah. Cari jalan yang orang tak ada ramah. Ni perangai orang tino, hok ada lazim, hok tu hai suruh. Haa, ni orang panggil tino nak masuk serga, ay. Dah, kata mudah-mudah pun payah juga. Dah ke? Haa, payah juga ni tengok kata ni hamah ni mo kot. Sudahlah. Dan pada hadapi orang yang banyak-banyak, nah, depan kedai pun tak lagi. Sampai orang pergi beli barang, beli gapo, duduk di orang jatuh. Lalu dia tukar habis. Tengok Nabi yang pergi kedai.
Eh, apa nama ni? Ha, dia kata wama alar apa? Wama ras apa nama ni tidak ada lah. Ha dah. Yaqulu ayaqulu ta'a wa yamsi ilal yamsi ilal aswa. Nabi ni dah ya jale. Ha gi kedai. Lagi pula nabi ni makan. Nabi ya gi jale kedai muka manusia. Kok kafir tak juga nabi terus gambo gi kedai yaqulu na ta'a wa yamsi fil aswa. Rasa gapo ya tok gi kedai gi beli. Kok kafir tarik nak tek gapo tek juga nabi gi kedai. Ho nabi gi beli barang wi Aisyah dia. Nabi gi beli barang wi Khadijah dia. Nabi gi beli barang wi Fatimah dia wa akeh. Kita lah ni bini belaka dah makan puluk pun bini sarak-sarak kereta. Ke puluk mano ikut tenok kos dah. Allah tu jangok lah. Eh, 4 kali ke bah nak naik kereta licin lipat pun tinggi. Ho nak orang nak tuai ke nak tes jeka cikgu. Hujan-hujan basah tu kat papak kau ke bah. Habis cuk sale lain. Nati we ke bah dah we. Jadi tukar bini nabi gi kedah sungguh. Nah, tapi buat kafir kata orang nak jadi rasul kena malaikat. Muhammad rasul gapo yaqulu na ta'a wa yamsi na fil aswa gitu makan kedah gapo beli barang ah yaknyo kata sabe tu hak kata ke Nabi Muhammad kul mukata lahu Muhammad ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid nah ha tu Muhammad mu wayaklah kepada orang kata ke mung tu makan tengok makan gapo jale gapo gi kedah tu mengoyaklah kata mung ni ana basyarun mung ni supa manusia ramah-ramah ada minum ada makan ada jale ada gi kedah ah tu dia mau tuduh kata mung malaikat tak kena Muhammad mung tu ana basyarun dah mislukum supa orang ramah-ramah ah tu nabi pun tak ada apa royak kat orang lagi emosinya gi dulu. Ah, oh Nabi pula Nabi mati anak kecil. Dia mau tek cara anak kecil mati kecil. Oh Muhammad putus terakam dah. Muhammad titik baris dia punuh tak ada dah. Orang putus bako, duk bawa kedai kopi, tok se orang caya ke Muhammad. Caya apa Muhammad orang putus bako. Habis Muhammad ada je anak mati kecil habis. Hoko sing Abdullah Ibrahim. Ya waktu hari temu soba Muhammad. Akhir Nabi sabar-sabar inna a'tayna kal kausat fasalli rabbika wanhar sungguhnya Muhammad aku nak we kale nak we kale kausat kamu tak we ka nabi lain tak we ka rasul lain fasalli li rabbika wanhar musmaye Muhammad dan musmeleh gerbe orang yang putus tak orang yang putus bakar sungguh orang yang putus terakung sungguh orang lagu mana orang inna shani'aka huwal abtar. Dah, sesungguhnya orang yang kata kemuntu Muhammad abtar. Jangan abtar, ada baca abtar dengan tobsah dah. Ni segi baca kita jadi tu imej gapo kena tengok tak lama-lama sekali. Ya kita dok beso, ya sata ya tu. Gi abtar tu jadi lain, mano lain. Sebab tarmihin, jangan tormi. Lihat ada alam tarokai itu. Tarmihim, tarmi mano melota. Tarmihim bihijarotim min sijiling faja'alahum. Faja'alahum ni ya jawab nu. Nah, jawab daripada melota. Bila melota kan batu toiron. Burun toiron mana burun ababil. Kata burun layak ya. Limauti anak batu besik. Ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil jangan fi tadli sini banyak juga teme-teme dia baca semaya orang nak tegur ya jadi teme siap dah duk fi tadli kau punuh rekam banyak biasa ya dak ya tak ada sifat kokoloh dak dia bersifat dengan istitalah memanjangi nah di makrak siapa digerhe fi tab fi tablilin tak ada punya duk dah tapi ada dah di TMS semaya tapi bukan TMS sini nama kata TMS sini lah pula tu TMS lain fi tadli pada tadli pun dah dah banyak lah dia punya tadli kau ni walado lah dia walado pergi eh sampai dia tak ngaji sebut kau deh nak kata reno ya boleh gila dia tak ngaji siapa nak jaga kita sampai sini nak Ali kata reno mu tanya lah puluh karo aku nak royak lebih ilmu pada harta tak wis upo belaka mak fak khawari mai tanya nabi
mai tanya sekali, yang mana lebih ilmu dengan harta? Lebih ilmu. Sebab apa? Ilmu jaga tu. Kena selalu bela. Harta kita jaga dia. Harta kita jaga dia, pada jaga lembu, tak boleh main ngorek dah. Dia masuk oleh kandai. Pukul 5 kecerup. Serah, serah, serah. Masuk kandai, senung kandai. Pertama kandai nak sama nak masuk, ada repuk ke depan kandai sikit. Suka tengok dia berah. Berah. Orang dia belong, Allahu Akbar. Galik sedap tengok repuk makan lembu. Lembu makan repuk lagi. Haa, tu nak royak, suka weh, tengok repuk nak, lembu nampak lalu. Apa setan duk main dah. Habis ikut pula kandai, baru masuk. Pak masuk kita, kita baru anak jatuh bodoh cedong. Dia mau mari marah panah-panah ya. Minta 7,000 baru ni boleh. Ya kita, kita. Orang nak komak dah. Ada yang hatu ya, biar cuk dengan hatu ya. Ada apa-apa dah. Galik dengan hatu paling tambah di lembu. Tapi ini cahaya nak sehati. Tiga ekor tak klik, cahaya kuning. Dia ri. Orang dah boleh ngorek dah. Bini cahaya sehati, tu laki tambah lembu. Ada apa-apa lah deh. Tu nak royak kata putar belik sungguh dengan dunia ni lah. Ha, di antara. Lepas tu, harta ni kita kena jaga dia. Jaga lembu, jaga anak serati. Jaga kereta, jaga mutu. Kereta waktu baik nak pagi tu kau tengok gini. Engkau baru beli, cahaya koko. Nah, kereta pula dah, apa nama ni? Kereta pula dah kita kau baru kau tengok. Matang tu baik. Tu baik mah tu gak kelepak cucu. Orang dak komak dah sejak Allahu Akbar Allahu Akbar. Dijaga tu dah. Napa goreso tu gicanya mah beli blazer. Oh jaga sungguh. Lepas subuh orang pakak dua kuliah gapo yang kau sejak ya gini bantah tetas mok. Sabik kata harta ni kita jaga dia. Ilmu ahli kata jaga kita. Napa nak lajak berah ilmu mari cara. Napa buat ibadah berah dia jaga. Rahmah dia jaga kita. Ni senyak Ali jawab puluh karo. Tak sempur habis. Lebih mana ilmu dengan harta? Lebih ilmu. Sebab ilmu adalah sakar Nabi. Al-ilmah, al-ilmu, warasatul anbiya. Ilmu ni, orang makas. Ilmu sakar Nabi. Ada apa harta? Harta ni, sakar korum. Kena pak-pak walah. Lebih mana harta dengan ilmu? Lebih ilmu. Sebab apa? Ilmu ni adalah di antara boleh tolong orang di akhirat esok. Boleh manfaat. Kita ngaji dengan siapa-siapa jadi tu guru kita. Akan di akhirat esok ni cikgu. Walaupun anak murid yang kita ngaji dengan tu guru tu. Jikalau sama banyak Nabi Teh di langit sekalipun. Boleh syafaat lagi. Habis tadi dia rakau sangat dengan guru tu. Tapi lepas pada Nabi Muhammad syafaat lah. Payawi kepada orang alim ulama. Untuk boleh tolong anak murid dia. Habis kita kena ngaji wirama tu guru. Dia boleh tolong kita belakang di akhirat esok. Habis jangan dia rakau lah. Dia rakau tu guru, dia tubik tiga karo. Wal, apa nama ni? Doka rizkuhu. Rezeki tak berkat. Banyak mana pun tak berkat. Cari makan tak dirijak orang panggil. Orang dia rakau guru. Yang kedua, wa nasiya ilmihi, ilmu banyak tapi lupa. Ilmu banyak tak ada manfaat. Tak leh nak ngajar orang, tak leh nak amal untuk diri. Banyak mudah lupa. Banyak tapi tak leh ambil guna dengan ilmu dia. Ni tanda orang dia kod guru. Pasal lagi belok paling takut sekali wa yakhruju minan dunya bighairil imam. Bila dia mati keluar pada dunia ni, Tuhan tak jaga iman dia. Nah, imam yang ada itikad tasdiqun bil qalbi bima jaa nabi sallallahu alaihi wasallam. Hodo ngaku dalam hati tetengah Allah taala, ngaku Nabi Muhammad, ngaku hari akhirat, ngaku qada dan qada hari kiamat, ngaku kitabullah. Hak tu Tuhan tak buat, Tuhan tak jaga dah. Mati nak cabut. Sebab puca diraka pada tu guru. Wa yakhruju minad dunya bighairil iman. Pendek kata, Sayyidina Ali jawab puluh karo ni tak supa lako-lako. Tak supa lako-lako. Lebih ilmu, kerana ilmu ni boleh manfaat kita. Harta ni boleh kena dihisap di akhirat esok. Orang ada ilmu, orang ramah nak sayang. Tengok Abang Espanyol.
Tu dia jawab tu, lebih ilmu, sebab ilmu ramah toleh. Ramah orang nak sign sebab nak ambil keberkatan dia. Sebab orang duk kali orang alih ni adalah tak nak kecek tu. Ada pun harta banyak, banyak seteru ada. Banyak teru dia orang harta banyak. Yo ni dekti, yo ni dekti, yo ni nyocok, yo ni dindang. Hanya karo lah. Ni nak orang tu banyak. Siapa puluh karo dia jawab tak serupa belako. Pak kita kena bergaduh dengan harta, dengan ilmu tu si. Sejak tu si mari dah. Tak boleh main. Boleh jaga kita, jaga kita. Ha, dah. Ha, baik sikit lagi. Serta pula memelihara akan dah memelihara pula daripada didengar oleh laki yang halak akan soronya. Kita orang tino ni lazim pula. Kita kena jagakan soro kita jangan deras sangat. Takut didengarkan oleh laki yang sah nikah dengan kita. Sungguh pun kata soro ni bukan aurah. Tapi takut jadi fitnah dengan soro. Ha, tu jangan main. Orang tu tengok dia. Tengok demo-demo duk mengeceh tu. Tuai demo tak nampak dengan soro tu manis. Pergi lagi tengok pepaya naga. Tak jadi weh. Allah, ya temakan lah. Tengok soro tu pun umur 18 hidup macu tuai putih lah. Ya. Bibi mulut jepuk. Ah, pergi lagi nampak. Sama sangat hujan. Muka belak, muka bulat, hidung gebang. Bibi mulut tebal. Allah tu weh kita kelik. Allah, kita tak kubah lah dah. Tak jadi selalu. Dengar soro yang ni. Ah, sampai soro ni. Segianya kita kena jaga orang tino jangan deras-deras sangat. Sebab nak takut jadi fitnah. Kalau soro orang tino betul-betul. Yang dalam agama ni benar. Tentu orang tino boleh ber. Ni ada orang tino dah ber. Tak ada. Tuhan dah jaga situ dah. Tak sunat orang tino ber. Bukan nak tubik kahre dah. Ha, tak ada, tak ada. Sama dengan dia nak ber tak boleh lagi. Tak ada orang lain langsung nak tino saja nak ber tak boleh lagi. Komat boleh. Ha, ha, tu nak royak tu sarung kita nampak dah. Ni kita ni utih rumah dengan orang oleh sara. Nak sara menak ni. Punya pang-pang-pang sara. Nak sara cik iyah ni. Orang cek butik-butik gagal lah, kelah-kelah, kelah-kelah, ngilah. Hati nampak oleh dalen, lak-lak-lak-lak ni. Oh, waktu mau kena royak belakang ni, kau bini tu. Habis kena heret mari pak ngaji, hati malam-malam rabu, pergi ambo. Biar dia mulai kita tak tahu. Kenapa dia bayar-bayar dalam tabir dan newet? Tak boleh main. Itu apa nama ni, dia benar-benar rumah. Kau dengar gini, hemo sikit. Tengok ni mah deh. Ha, tengok tu tu kena jaga alak dia tu. Deh. Agar pada orang yata yang halak. Takut dia dengar suara, takut jadi fitnah. Sebab tu dalam apa nama syariah agama kita. Kita orang yata tak sunat wisalai kepada orang tino. Pada salai ni tak ada salai di mana salamat. Salai di mana santisu. Tapi tak boleh wisalai kepada orang tino. Jaga takut fitnah. Orang tino pun supaya bila orang yata wisalai. Tak sunatlah kita jawab salah. Tak wajib dia jawab salah. Kalau dia tahu salah. Mungkin kalau kaca jawab juga, orang tino makruh. Tidak jadi haram. Kalau kaca nak jawab juga, kena bekuk mulut dia jadi besar. Tidak bekuk hidup dia ngopi. Waalaikumsalam. Dia bunyi back to. Bunyi orang jatuh yang kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bunyi back to. Kurang sikit, man. Nida assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gayo lah. Ha. Esok wis halal pula. Aku sedak dengar bini cik mak wis halal lah. Panjang dengan gayo. Gimu nak dengar esok? Ajak orang pula dah. Ah kata eh Allah. Mu nak dengar lah. Soro bini cik mak wis halal lah. Takut dengar. Mujalakum insyaAllah. Aku dengar nak lari. Kata back to baru kena. Ni nak wayahi kemak agama ni tu hati muru sungguh. La aghyadu la aghyaru ahadan min Allah. Tidak ada seorang pun terlebih cemburu daripada Allah. Dok kata tak sim suara derah takut tarik fitnah bawa pergi pada zina. Dok takut situ. Nah, wak agama kita ni ya sebenarnya dok takut dan takut di zina nu. Tapi pekuk lebel-lebel dah. Pekuk lebel-lebel dah dia panggil. Dok katuk lebel-lebel dah tu. Ha, apa tu? Takut kita mudah tu. Selalu pakai la aghyaru ahadan min Allah. Tak ada seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Ha tu noh yang hebat tak hebat deh. Ha terbaik kita orang tino jangan deras sangat suara deh. Ha nak patah ni kena tepat juga. Alalah, ngaji lah pika. Innal ladzina kafaru
Oh dia kata soleh mano nya betino. Ben gitu cek Allah tu. Le sorang boleh pergi. Oh jangan. Biasa nak ngaji lagu tu dia kan lupa dah. Oh padah sedak pun dua sejik lagi soroya lagi. Oh rati. Gini tengok tu eh. Mujurnya buka tu eh tengok hidung dah hisam. Ndak nak jalan tu eh udah. Kan dengan suara tu pandai dah lah. Tu nak royak kata sahabat tu lah deh. Ugamu mari lah repak. Jangan duduk deras sangat suara. Bila depek orang jatuh yang halak yang sok nikah. Tu adab lazim lah kita orang betina juga tu. Deh. Dan lagi memelihara akan pula dikenal orang akan rupanya. Deh. Dan jangan ia heran sekali. Apa nama ni. Kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya. Jadi kita kena jaga pula. Rupa parah orang tino jangan wicik walau dia sama sekapu ni menanda kata pakai cuite menanda ke pakai rekok sama sekapu tengok dia pakai goni tak cek kata eh piyo piyo main raya abdara cuk tak nabi dia tu tak nabi dia ni ah ini dok pakalan ni tengah Allah duk tengah kelo tu cek dah kata bini cek diri soro gong tak lalak nampak pauti duk tekok patak cek ko mano tu nak royak deh ha sahabat tu dia kata kena jagalah kita orang tino ni dan kita ya ada tok laki dan jangan we jatel lancek perangai kita rupa kita ni ni dok kaya sama sekap bom hok luar dah nak kecek dah dia tak kena dulu dok ha deh dan lagi pula deh jangan kita heran sekali-sekali kepada laki yang lain pada suami kita. Nah, ada sahabat suami kita. Yang lain daripada sahabat suami kita kok pada menuntut suhajat. Noh ya tu. Orang jatuh yang lain kok. Kau bukan sahih tu lelaki kita kok. Pakai tak kena kecek dulu lah. Kalau kata sahih tu lelaki boleh kecek juga. Tanya tu lelaki gimana, bagaimana. Boleh royak sepatah, dua patah. Tapi yang tak kena ni, bila sebut kata lelaki, yang lain pada sahabat tu lelaki kita, tak usah duk jawab, tak usah duk mengangguk lah. Tak usah kita duk panggil lah. Tanya sepatah mana kedam ni. Jawab kena kasar. Nung. Buat gitu. Nenang. Lagi tengok dia ada perbunga depan dua pahang. Ya ke daming tu. Ini paling. Dia duduk mana tu. Dia tu abis-abis dadah. Abis mah tak apa. Allah. Tino pun. Cuklah dua belah. Dua belah tu nak jalan. Dia lagu tu. Dia kena royak kali tu. Mana tempat motor. Apa mutus. Nung. Bunyi nung. Oh takut ya tak apa. Takut pun jumpa anak dia Tino. Ha tu baru kena. Nak ke? Ah, tu dia payah lah. Kena ngaji banyak lah deh. Ah, dia antara orang tino ni sifat-sifat dia yang nak jadi sesuai dengan kanak Allah Taala yang dan dikatakan orang tino solihah. Yang Nabi akulah orang tino solihah ni bukan dalam dunia ni dok. Nah, Nabi katanya ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni mata tipu daya sedak sebentar ya dunia, bukan sedak lama. Sedak sebentar tengok daging habislah. Akan go tusuk tu goreng tu habis-habis dah tak sedap dah sebentar yang orang panggil sedap dunia tapi wa khairul mata sebaik-baik mata tipu daya yang sedap betah dalam dunia ni gapo nama Nabi kata hak baik sekali al mar'atu salihah orang tino perempuan salihah hak ni Nabi kata molek sekali sebaik-baik mata dunia sampai orang tino salihah ni Nabi tak ada bila hakikat hak akhirat dia sungguh duta dunia tapi hakikat sungguh hak akhirat sebab Nabi bila mula wa khairul mata sebaik-baik mata tipu daya sedak betah dunia ni gapo nama al mar'atu salihah orang tino yang salihah ni sifat orang salihah belaka deroyak ni. Haa, dah askar tu tengok je pukul 8:30 dah. Haa, kita akan beradu, kita sama semula pulak dah. Haa, mula ni, mari ngaji bak orang jatuh pulak. Duk gila gitu lah kita ni dah. Tak ada habis lagi sebuah nama mana dah. Moga boleh kali. Tidak dua boleh kali. Haa, dah ni pun langsung baru masuk bak. Sujud sawi je baru. Eh, tapi lah walau bagaimanapun. Eh, kita boleh gerti tu, alhamdulillah dah. Boleh mengaji pun, alhamdulillah dah. Apa tu semula lah pula, dia katanya. Dan setengah daripada adat lazim atas isterinya itu, bahawa jangan ia membanyak pergi datang ke rumah sekapung. Ini dia kaji pergi jalan muhdemu. Perak ti bini kita ni. Ini tak boleh motong selalu, klik-klik luhu. Manis betul lagi makan mie lah dah. Makan mie tengok apa lagi, gi apa nama ni, tak nak kau lah dah. Lepas tu klik-klik kat ngorik. Tu bukan dia perangai orang tu solihah. Orang tinggal solihah, jangan tak hijau di mana. Dia banyak keduk dulu. Mereka kalau tubik, tubik hijau untuk nak nafkah dari rumah tangga. Kalau tak ada arah, dia tak ada beradu jalan. Kau puluk, kau acak, mari dua tepat, ini tepat. Tuk lelaki, terserah dia, mugi minum.
aku nak tidur. Minah ngujuk lak-lak ngilah. Ha, apa boleh mari kau singa pezah, ki kau singa kleso. Anyway, dah pawai pak untuk derek. Cubu testa nak labu. Wis. Bebas. Apa jangan mau wak mau sedak. Alalah, kucing gitu lagi. Aduh, nak oyak wede. Aku ke demo sini, demo lain. Hal lagu itulah dia tak ngaji besi deh. Dia baso dia dekat dengan dunia learning tu. Dia tengok dengan model tu waso lagu ni lah. No. Ya sebenarnya banyak ni. Oh, kalau kita ngaji, bukan ya sebenarnya. Hak sebenarnya lagu ni. Hak tunjuk ajar oleh dalam kitab, hak jalan Rasulullah. Ha, gitu deh. Ada apa tanya sekali lagi? Wallahu a'lam.